bertemu kembali bersama Fast Game di sini. Di sini ada update baru di Arena of Valor test server. Siapakah dia? Tara in the house, yo. Ya, Tara kali ini mengalami updatean, yaitu dia menggunakan energi seperti ras. Seperti apa? Kita lihat di trial game. Ya, bisa kalian lihat sendiri di video ini ada garis putih di bawah garis darah. Ya, tentu saja itu adalah bar energi sama seperti ras. Namun, apakah berpengaruh terhadap kemampuan dari Tara yang sekarang? Sepertinya ini sangat berpengaruh ya. Kenapa berpengaruh? Ya karena sekarang juga Tara setiap mengeluarkan skill 1, darahnya itu berkurang. Bisa kalian lihat sendiri di video ini, setiap Tara mengeluarkan skill 1, darahnya mengurang. Kenapa? Karena biar damage-nya bisa terasa, karena semakin kecil darahnya Tara, semakin besar damage yang dikeluarkan terhadap musuh. Di sini saya mencoba dua percobaan ya. Pertama tadi Omega di apa sih, nonaktifkan cooldownnya, dan sekarang cooldownnya saya aktifkan kembali. Jadi biar ada perbedaannya seperti apa. Bakal jadi hero yang ditinggalin ini Tara. Kenapa demikian? Karena darahnya sudah sering berkurang, apalagi sekarang ditambah energi. Bisa kalian bayangkan sendiri betapa sakitnya Tara. Menangis mungkin dia, makanya dia pakai topeng melulu. Enggak, semakin bagus menurut saya. Jadi itu dia biar seimbang antara darah dan energinya. Jadi dia kalau terlalu sedikit darah, jadi dia tidak, biar tidak terlalu agresif terhadap lawan. Kalau itu menurut saya, entah menurut pro player itu seperti apa. Sepertinya ini akan menjadi perdebatan antar youtuber.